teman-teman, selamat datang kembali di Dunia ABC. Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu lokomotif paling terkenal dari masa lalu, lokomotif uap tipe Amerika Mach 40. Teman-teman tahu nggak? Lokomotif ini disebut American Type karena dulu sangat populer di Amerika Serikat. Angka 440 artinya lokomotif ini punya 4 roda kecil di depan, 4 roda besar di tengah, dan tidak ada roda di belakang. Selain itu, lokomotif tipe Amerika juga terkenal karena punya cerobong asap berbentuk corong besar di depan. Bentuk corong ini bukan hanya keren, tapi juga berguna untuk menangkap percikan bara api dari kayu yang terbakar di dalam tungku uap. Wah, pintar banget desainnya. Lokomotif ini sering membawa penumpang dan barang, membantu banyak orang bepergian dan berdagang. Hebat banget kan? Sekarang, yuk kita buat lokomotif uap Amerika 440 versi Lebo Brick Train. Kita mulai dengan badan merahnya yang gagah. Dan di atasnya langsung kita pasang lonceng kuningnya. Lihat deh, warnanya cerah banget. Merah dan kuningnya kelihatan berani dan ceria. Sekarang kita pasang roda-rodanya. 4 kecil di depan, 4 besar di tengah, klik, klik, klik. Selanjutnya, kita rapikan sedikit biar tampilannya makin keren. Kita pasang bagian yang paling ikonik, cerobong asap berbentuk corong. Bentuknya lebar di atas, seperti corong sungguhan. Dan jadi deh, lokomotif Amerika versi Dunia ABC. Siap berpetualang. Sekarang waktunya kita jalankan lokomotifnya. Tutut! Berangkat! Hari ini si lokomotif merah membawa gerbong penumpang dan gerbong barang. Kereta mulai menanjak perlahan. Ayo semangat! Eh, ada rintangan. Kita harus menyusun rel dulu biar bisa lewat. Klik-klik, pasang di sini. Berhasil. Hebat, teman-teman. Sekarang lanjut lagi. Jalurnya meliuk-liuk seperti ular. Wow, seru banget. Nah, di depan ada jembatan tinggi. Gang yang kuat, teman-teman. Wow, kita lewat jembatan. Wah, lompat. Haha, luar biasa. Tapi awas, ada rintangan lagi. Untung si lokomotif merah sigap banget lewat dengan aman. Sekarang meluncur seperti roller coaster. Wow, seru sekali. Wah, lompat. Haha, kereta terbang sebentar. Wow, ajaib banget ya di Lebo Brick Train. Sekarang kita menanjak tinggi sekali. Wah, sekarang kita berpindah jalur. Ayo dorong sedikit lagi. Lalu melanjutkan perjalanan ke stasiun terakhir. Wah, seru banget ya teman-teman. Hari ini kita belajar tentang lokomotif uap Amerika 440. Si kereta klasik dengan cerobong corong ikonik dan lonceng kuning yang khas. Kita juga sudah membuat versinya di Lebo Brick Train dan menjalankannya melewati jembatan tinggi, rintangan, dan tanjakan seru. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa ikut petualangan kereta lainnya di Dunia ABC. Dan jangan lupa tonton video berikutnya karena masih banyak kereta keren lain yang menunggu kalian di Dunia ABC. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye.